Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama kita dari dealer Honda Badorai Motor Ibu Bujang. Nah, kali ini kita bakal mereview salah satu motor Honda lagi ya. Ini motor sport dari Honda ya, yaitu CB150X. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di motor CB150X ini kita bakal bahas satu persatu ya. Nah, fitur yang pertama ini kita sudah dilengkapi dengan high windscreen ya teman-teman, untuk kenyamanan dan perlindungan dari terpaan angin saat berkendara nih. Tampilannya menjadi lebih keren ya teman-teman, dan pastinya lebih aman juga nih buat teman-teman yang pakai motor CB150X ini. Nah, sekarang ke bagian lampunya ya teman-teman. Nah, sistem pencahayaan motor CB150X ini sudah menggunakan sistem pencahayaan LED pada headlight untuk kemampuan penerangan yang lebih baik nih. Nah, kita juga di sini sudah dilengkapi dengan tapered handlebar ya teman-teman, memberikan image sporty dan kenyamanan dalam berkendara di perkotaan atau jarak jauh nih. Untuk stangnya ini sudah lebih nyaman untuk dibawa ya teman-teman ya, lebih keren nih tampilannya. Nah, di bagian speedometernya ini kita juga sudah menggunakan full digital panel meter ya teman-teman, teknologi panel indikator full digital terbaru yang menyajikan informasi kendaraan dengan tampilan lebih sporty dan modern. Nih, yang pastinya itu informasinya udah lebih lengkap ya teman-teman ya. Ini mohon maaf belum bisa kita tunjukkan karena akinya belum dipasang ya. Nah, di bagian pengeremannya ini juga kita sudah menggunakan Wavy Disc Brake ya teman-teman ya. Sistem pengereman dengan Wavy Disc Brake pada bagian depan dan belakang untuk memberikan kemampuan pengereman lebih baik dan memberikan kesan agresif pada sepeda motor nih. Lebih keren banget ya, ini tersedia di ban depan dan ban belakang ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita sudah dilengkapi dengan inverted front suspension ya teman-teman. Suspensi bagian depan yang menambah kestabilan dan penuh kontrol serta menambah kesan gagah nih. Cakep banget ya teman-teman ya, ini udah pakai suspensi warna gold ya. Nah, di bagian lampu belakang kita sudah menggunakan LED tail light ya teman-teman ya. Sistem pencahayaan LED pada tail light untuk kemampuan penerangan yang lebih baik nih. Udah lebih terang ya ini untuk pencahayaan lampu belakangnya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan Adventure Style Undercoat ya teman-teman ya. Ini itu memberikan perlindungan terhadap mesin ketika berkendara nih. Ini untuk perlindungan mesinnya ya nih. Udah lebih canggih, udah lebih keren banget nih. Nah, jadi teman-teman, fitur-fitur itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.